pesan Bapak apa sih, pertimbangannya apa dan harapannya ke depan? Ya, saya kira apa, Pak Menko Polhukam, kita tahu dia dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan sangat sangat siap. Dan saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga yang berkaitan dengan hubungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Saya rasa itu. Pak, sudah ada koordinasi dengan PDIP ketika memasukkan nama Mas AHY sebagai menteri, Pak? Mana? Sudah ada koordinasi dengan PDIP? Dengan PDIP ketika mau mengambil Pak Mas AHY? Jadi, pertama, ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu, beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer AKMIL. Juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau sangat akan sangat siap. Ya. Pak, 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 saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif. Yang kedua target untuk AGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan. Saya rasa itu. Pak Presiden, Pak Presiden, Pak Prabowo udah nyiapin tim transisi katanya, Pak. Pak. Ya, namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan ya kenapa tidak. Ya, Pak Presiden, Pak Prabowo udah nyiapin tim transisi katanya, Pak. Dengan pertemuan dengan Ketua Parpol lagi. Semua yang kira-kira memang harus ketemu ya bisa saja ketemu, kalau memang enggak perlu ketemu kenapa harus ketemu. Pak Presiden, ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya.